Oke, user bot lovers, gimana kabar kalian? Sudah pada minum air gula hari ini? Masih ada yang takut sama bot lop? Sebelum lanjut ke video, silahkan kalian agak toel sedikit tombol subscribe-nya. Untuk mendukung channel ini agar pemilik channel bisa membayar hutang pulsa yang bulan kemarin belum dibayar. Di video hari ini, gue mau share modul Magis Cash Booster versi 3. Setelah berkembangnya peradaban manusia dan semakin berkembangnya ilmu teknologi dan Android pun sudah mulai muncul Android 11. Akhirnya Cash Booster update ke versi 3. Fungsi utama dari Cash Booster ini untuk menghapus semua cache di semua aplikasi yang bersemayam di RAM Android kalian. Tidak berikut menghapus hutang. Cache ini adalah cache sementara yang memperlambat Android kalian sehingga RAM Android kalian itu cepat sekali penuh, bro. Untuk cara menginstal modul ini, syarat paling penting adalah kalian harus punya Android. Tanpa Android, kalian tidak akan bisa menginstal modul ini. Dan kalian juga harus menyiapkan beberapa syarat yang harus kalian pasang. Untuk syarat yang pertama adalah modul Magis BusyBox atau aplikasi BusyBox, pilih salah satu. Yang kedua adalah terminal emulator, dan yang ketiga itu yang paling penting adalah air gula. Ada beberapa modul Magis buat game yang belum gua share, dan kemungkinan bakalan gua share di video yang selanjutnya, soalnya masih masa tes. Sekarang kita langsung aja ke cara pemasangan modul Magis Cash Booster. Untuk modul Magis yang gua pakai itu lumayan banyak, bro. Kalian bisa langsung lihat aja di video. Selanjutnya kita install modul Magis Cash Booster yang versi 3 universal dan sudah support untuk semua Android. Modul Magis ini juga nggak akan bentrok dengan modul Magis apapun. Jadi kalian bebas pasang. Kalau yang pakai Magis 20.4 dicoba aja dulu, bang. Soalnya ada beberapa yang gagal dan ada beberapa yang sukses, tergantung dari kentang yang kalian pakai juga. Selanjutnya kalian restart Androidnya tanpa basa-basi, tanpa banyak komen dan tanpa mikir panjang. Cek Cash Booster yang tadi diinstal, karena modul ini mirip tuyul jadi sering banget hilang, bro. Jika sudah aman, kalian buka aplikasi Root Explorer. Kalian harus berada di folder root, kemudian kalian pergi ke folder system. Lanjut lagi pergi ke folder bin. Di folder bin kalian cari file yang bernama Jamal. Bots maksudnya. Kalian gulir aja ke bawah sampai nemuin tulisan atau file yang bernama bots. Nah, kalau misalkan udah ketemu, kalian install terminal emulator di Play Store. Kemudian kalian ketik su, kemudian enter, ketik lagi bots hurufnya besar semua, kemudian enter. File akan berjalan secara otomatis, jadi kalian nggak perlu tekan apapun, bro. Karena file ini manual setting, jadi cara pakainya kalian lakukan cara ini setiap kalian mau bermain game. Jika kalian tidak bermain game, kalian lakukan cara ini 2 hari sekali. Jangan sampai lupa, modul ini support untuk semua device, support juga untuk semua chipset, support buat semua versi Android, dan modul ini tidak akan keras dengan modul apapun, jadi sangat aman sekali buat diinstal. Jika sudah selesai, kalian cukup tutup aja aplikasi terminal emulatornya dan kalian bisa langsung bermain game, atau kalian juga bisa cek stabilitas FPS-nya pakai thermal throttling atau pakai aplikasi yang bisa mendeteksi berapa skor AnTuTu yang ada di Android kalian. Modul ini keunggulannya bisa hapus cache sementara, bisa menurunkan suhu Android, bisa menstabilkan FPS di saat kalian main game, bisa menghemat penggunaan RAM, dan yang lebihnya lagi bisa bikin Android kalian halus banget, bro. Aplikasi ini selalu gua pasang karena memang fiturnya mantap banget. Meski kecil tapi gigit banget, bro. Modul ini nggak ada bug dan nggak ada minusnya juga. Kalian bisa gabungkan dengan semua jenis modul Magis. Untuk stabilitas memang cocok banget kalau modul Magis yang kalian set itu cocok. Gue saranin kalian kurangi aplikasi yang nggak penting biar nggak terlalu frame pas kalian lagi main game. Masukan dari gue sedikit aja, bro. Pakai modul Magis banyak itu nggak apa-apa, asal sesuai. Untuk yang punya saran modul Magis, silahkan kalian share aja di Telegram yang mau direview. Silahkan kirim filenya. Oke, Jamal, sepertinya gue udah jelaskan semuanya. Jika kalian mengalami gagal, silahkan kalian cek apa yang kurang. Kalau ada pertanyaan atau nggak paham, ya silahkan kalian komen aja di bawah. Untuk kekurangan, mohon ditambahkan. Yang suka dengan videonya, silahkan kalian like dan subrek dan share juga ke teman kalian. Jika suka dengan ojannya, silahkan kalian PM aja di Telegram. Kebetulan emang slotnya juga masih kosong. Gua Lev pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, thank you, bro.